yang berjuluki di depan, beliau adalah news manager. Sesi kedua nanti ada bintek yang apa disampaikan oleh Diskominfo, tim dari bidang informasi dan komunikasi publik ya. Fokusnya adalah pada standar. Apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh teman-teman di desa. Karena beberapa standar. Kita jawab dengan hal yang positif. Energi negatif masyarakat kita rubah dengan desa. Caranya bagaimana ya? Kita upload bersama-sama. Masyarakat tahu. Kalau nanti masyarakat ada yang menyampaikan kekurangan. Yang kami hormati Bapak Bupati Afif Nur Hidayat, Bapak Asisten, kemudian Bapak Kadis, kami seluruh perangkat desa maupun pejabat pengelola informasi dan kami salut angkat topi. WA-nya banyak juga, maksud di jalan juga. Itu terima kasih Pak Kadis dan belajar bersama. Jangan kapok, buka website tribunjateng.com biar tahu cara itu, atau dibuka tentang berita-berita Wonosobo yang dimuat di Tribun Jateng. Nah itu biar mudah ya. Iya seperti itu. Kalau kami kan memang institusi berita, jadi satu jam itu ada sekitar 10 artikel diunggah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Isidoto, Manajer Tribunus Jawa Tengah. Sekretaris Desa selaku BPD Desa. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sedikit saya menyampaikan ya. Masih semangat Bapak Ibu? Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.